Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Mekasan ke-400 Bulung Pulau Sanga, pemerintah Kabupaten Mekasan mabada upacara kalaban Akunaki Bahasa Matura e kantor Bupati Mekasan. Tanah ingka dinta upacara sepimi langsung kalaban wakil Bupati Mekasan Kadinto sedejanak peserta Akunaki Kelampi Adat Pesa. Hadir dalam acara Sekda Kabupaten Mekasan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah, Asisten Pemerintah Kabupaten Mekasan, Tercukeun Camat sa Kabupaten Mekasan. Wakil Bupati Mekasan Roja Ingatoraki, Akunaki Pesamatura Tati Warisan Budaya Separlo E. Lestariaki. Selain Kadinto Cukan Kakui Marengi Contoh Dadat Ngodatan, Sopaca Terus Ingator Akunaki Pesamatura. Tati bentuk penghargaan dan nenek moyang, seampun nanamaki nilai-nilai budaya tamaso Pesamatura. Wabu Proja Ingacak dan Stajana Ringoreng Mekasan Kakui Terus Ajaga Tor Melestarikan Seni Tor Budaya Matura Tati Hazana Kekayaan Bangsa Indonesia. Ya kita kan ngimutin, ngingai hari jadi Kabupaten Mekasan ke-489 tentunya bahasa Madura ini kan bahasa ibu kita, bahasa budaya kita, bahasa keseharian kita di Madura. Sehingga perlu rasanya suatu waktu di setiap hari jadi Kabupaten Mekasan itu menggunakan upacara pakai bahasa Madura. Tentunya sebuah penghargaan kita terhadap nenek moyang kita yang telah menanamkan nilai-nilai baik itu budaya yang tentunya di dalamnya masuk bahasa ini bagi untuk menghargai kita, nggak pakai bahasa Melayu. Dalam kesempatan Kadinto Wakil Bupati Mekasan edampingi kalaban Sekda marengi panponapan penghargaan. Salah satunya ada ASN Seampon Sabita ngabdikan di abaan de nagara torjugan bangsa. Selain Kadinto juga marengi penghargaan dak pemenang lomba Seampon Mabekus Nyama Kabupaten Mekasan dalam lomba nyambut hari jadi Kabupaten Mekasan. Muhammad Hasan, JTV.